Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Safira Alvelita Marsalina dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa tunjangan Hari Raya atau THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara akan cair mulai 22 April 2022 atau 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan undang-undang. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Alvelita Marsalina, mohon pamit undur diri.